Inilah kolam renang Victory Water Park yang menyiapkan kolam renang anak dan dewasa. Mulai dari kolam ombak, kolam arus, serta kolam busa. Selain itu juga menyiapkan fasilitas spot selfie robot. Victory Water Park berlokasi di Jalan Soreang Ciwidey, tepatnya di Desa Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Coki bagian pelaksanaan lapangan wisata Victory Water Park menyampaikan, buka setiap hari sampai sore, khususnya di libur Nataru, harga tiket sebesar Rp50.000 dan di hari weekday Rp30.000. Harga tiket ini kita selama libur anak sekolah sampai libur akhir tahun tiketnya Rp50.000 dari tanggal 24 Desember sampai sekarang tanggal minggunya 8 Januari kita udah tiket Rp50.000. Besok Senin kita kembali normal tiketnya di Rp30.000. Weekday Senin sampai Jumat Rp30.000, Sabtu Minggu Rp50.000. Ya, kita di weekday juga semua wahana tetap aktif, pasti aktif. Kolam ombak, kolam busa di weekday Senin sampai Jumat tetap aktif. Untuk inovasinya kita ada kolam busa, kolam ombak, dan ada spot selfie 3 dimensi, dan yang terbaru ada kita robot replika Gundam tertinggi di Indonesia. Salah satu tertinggi di Indonesia. Kita satu tiket udah termasuk semua wahana, kolam ombak sama spot selfie. Jadi untuk menikmati semua wahananya kita enggak ada untuk bayar lagi. Cukup satu kali tiket udah termasuk semua wahana. Widi Herian mengabarkan Hadas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.